Ya langsung saja lakukan, sudah lakukan pelaku belakang terlalu sama Ibero ini dikumpankan saja. Sekali sekali saudara, perlahan yang sangat keras sekali ini saudara Adang. Ini tidak bisa dikembangkan lagi, nyapa ini bertambah menjadi 7-6 ya. 7-6, baik jangka wakam lakukan saja, ancang-ancang saja, langsung saja. Oh, masih bisa dikembangkan lagi, lakukan. Sayang sekali, tidak bisa dikembangkan lagi, pukulan dengan berbunga ini sangat keras sekali. Poin 8-6 ya. Ini perbedaan sekarang dari satu balik yang pertama berapa untuk tim dari FPM. Nama bertim dari Satria Sejati. Iya, apakah sudah tahu Umpan Irman siapa yang memilih 10 rampanya kali ini. Umpan yang sangat tinggi kembali mengeksekusi bola dengan sangat baik. Nomor punggung 10 dari Satria Sejati ini. Baik bertambah 7-8 yang tinggal satu angka lagi. Menyamakan perlawanan kembali. Lakunya sudah menemukan 10 baru bagi sana Umpan Irman. Akan yang ketemu lagi-lagi kembali. Semua cepat dilakukan. Para pemain dari MDN ini berhasil mendapat poin 9-7. Dua angka menimpin kali ini. Ancang-ancang dapat punggung 4. Lakunya sudah ada terima alih dengan mudah kali ini 1-2 Palyasi. Sedangkan dari belakang Dewa Adi masih dapat terima. Umpan ke berapa punggung masih ada untuk punggung di sana. Umpan dapat punggung ke bola. Yang ditunggu 4-3 masih dapat terima. Umpan Irman siapa yang ditunggu? 10 matanya. Dan memang sangat pintar sekali. Lagi-lagi pemain senior Satria Sejati selain sini menambah pendidikan untuk Satria Sejati 8-9. Iya, 8-9. Kali ini bola dipegang nomor punggung 1 sang super Irfan. Lakukan sudah terima lagi di sana 1-2 Palyasi. Hendi datang kembali. Lakukan semesi yang maksimal. Namun sayang dalam meninggalkan lapangan. Sebaiknya yang dilakukan nomor punggung 3 ini dan terjadi kali poin 9 sama. Iya, 9 yang menyerahkan, 9 mempertahankan. Lakukan sudah terlalu lemah. Sayang sekali, sayang sekali sejak dilakukan nomor punggung 1 ini tidak bisa melewati ini. Dan poin pun bertambah terpindah poin untuk MD. Ancang-ancang nomor punggung 5 sang senior senior ini lakukan sudah. Umpan nomor punggung 1 siapa yang menunggu lakukan tindakan maksudnya. Namun sayang tertangkap kepala si nomor punggung 1 namanya menyentuhnya terlebih dahulu. Dan pindah poin untuk Satria Sejati 10 sama. Iya, 10 sama. Nomor punggung 2 kali ini lakukan sudah 2 terima dino. Umpan nomor punggung 1 nomor 3 ada yang membuat umpan ini tertipu. Nomor punggung 5 dengan sangat apik menyelipkan bola dengan sangat baik dan bisa dimanfaatkan dengan baik sama Ahong dari MDN ini. Poin pertama yang dibawa di sana Ali tempat memberikan bola siapa yang dituju. Nomor punggung lagi-lagi kembali walaupun tidak keras harus mendapat pendidikan untuk Satria Sejati. Iya, acak-acak nomor punggung 7 pemain senior dan Satria Sejati dapat lakukan set. Lakukan sudah harus terimbang-imbang di sana. Umpan nomor punggung 5 yang dituju nomor punggung 1 dan berhasil kali ini menembus pertahanan dan dilakukan para pemain dari Satria Sejati. Poin pun bertambah untuk MDN 12-11. Iya, 12-11. Lakukan sudah nomor punggung 1. Umpan Irfan 1-2 Variasi 10 yang ditunggu. Ada sang medali di sana. Lakukan umpan selamatkan saja Ali. Terima kasih sang pelabar MPN 1-2 Variasi kembali. Lagi-lagi pemain nomor punggung 2 sang aman dari MPN ini menambah punggung poin menjadi 13-11. Iya, 13-11. Ketinggalan 2 angka untuk putar sendiri Satria Sejati ini. Lakukan sudah bisa terima Ali di sana. Umpan Irfan yang ditunggu sayang sekali penyelamatan yang dilakukan nomor punggung 2 melenceng ke pinggir lapangan dan tiba poin untuk Satria Sejati. Iya, ancang-ancang nomor punggung 11 Alim kali ini pemain muda dari Satria Sejati dengan championship-nya sangat keras. Lakukan suatu luar dari sana. Bola muntah kali ini pemanfaatan yang baik sampai ke Satria Sejati menambah poin untuk timnya menjadi 13 sama. Iya, 13 sama. Yang kesekian kali dari set yang ketiga ini lakukan sudah Alim terima dengan sangat kerasnya kembali melakukan jumping sembilan kali.
dari persiapan persiapan nomor punggung 3 sang Rengki dari MTNI terbang keadaan nampaknya setelah tadi MTNI bisa meninggalkan diri ketinggalan dengan satu angka 14-13 apakah bisa kembali melampaui atau terus untuk tinggal sang pria sejati meninggalkan perlampaui di sisa set yang ketiga ini kembali dengan dipegang nomor punggung 11 Ia Caca Alik dengan jumping setiap lambung tinggi siapa yang menuju lakukan sudah Alik terima salam dari di sana Adam berdua memberikan bola Bayu namanya yang menuju lakukan semestinya maksudnya namun sayang sekali semestinya dilakukan nomor punggung 7 sang Bayu ini keluar dan berikut bertambah untuk pindah Satria Sejati Ia Satria Sejati 15 kali lakukan sudah dari setiap Bayu dari mana dari sana pada waktu berubah datang Ahmad lakukan semestinya Semasa dilakukan nomor punggung 2 terbaca dengan mudah barisan pertahanan depan dari Satria Sejati dan pendidikan pemain yang kedua di set yang ketiga 16 untuk tim dari Satria Sejati dan 13 untuk tim dari MDL. Nomor punggung 11 kembali akan melakukan sudah. Ia Alik Ancang-Ancang. Entah siapa yang dituju. Bola lambung tinggi. Lakukan sudah Alik. Dibiarkan dan memang bola keluar dari ini. Kontrol yang manis dilakukan. Sang lebih dari MPN. Dan memang bola jauh meninggalkan lapangan. Ia Ancang-Ancang nomor punggung 2. Ahwa Bukan sudah terima Alik. Bisa umpan Iwan Syafa Alik. Lakukan sudah cepat pasti. Namun sayang sekali. Sayang sekali semestinya akan dilakukan. Sopian ini keluar. Poin itu pertama untuk MPN 15-16 tinggal satu angka lagi. Satu angka lagi menyamakan skor. Ia datang sebelum sama dengan Untuk tidak keras namun saya tidak dapat menjaga dengan baik. Sang Miguel dari MPN poin itu pertama untuk tim dari Ia dari Satria Sejati nomor punggung 4 Sopian lakukan seperti di sana Adang yang ketiga masih ada nomor punggung Satu di sana lakukan pikiran maksudnya masih terpaksa nomor 1 di lapangan Sekali ini informasi Sebuah bola cepat kembali dilakukan Sang Satria nomor punggung 5 ini Poin pun pertama itu berhasil Mengecoh pertahanan depan dari Satria Sejati Ia 16-17 Lakukan sudah Bayu 1-2 pada sekali dia datang 10 Lakukan sudah sekali sepatunya Terima harus dilakukan 1-2 Ada yang membuat sayang sekali Sebuah yang api dilakukan Sang Satria nomor punggung 1 ini Berhasil menangkap poin dan jatuh bola tetap di layar kosong Barisan pertahanan depan dari MBN Poin pun bertambah menjadi 18-16 Lihat 18-16 Lakukan sudah Umpan Iwan 1-2 pada sekali Yang ditunggu lagi berada di hadapan dengan Wendy Sampai silangnya sudah beberapa kali keluar Dan poin terus bertambah Untuk Satria Sejati 19 kali ini Ia 19 Rimwa Adi yang cacau Sejauh ini lakukan juga terima hati Bagi saya ada pada waktu kita ada Lakukan sebesar namun sayang seribu sayang Kali ini sebesar cepat Yang dilakukan dengan tubuh apa dari MDN ini keluar Dan poin terus berlaju Untuk tim dari Satria Sejati 20-16 Ia 20-16 meninggalkan sangat jauh hari ini di akhir set yang ketiga dengan 4 angka memimpin tinggal 5 angka lagi mengakhiri pertandingan untuk Satria Sejati di set yang ketiga apakah bisa disusul ataukah terus meninggalkan Ia kita nantikan saja nomor 21 Baru lagi ancang-ancang Ia lakukan sudah di lagi Terima hadiman di sana Untuk nomor 25 Yang dituju lagi Namun sayang sekali Sayang sekali kali ini Tidak bisa menembus perjalanan Luar di pengguran Kembali dari Satria Sejati Poin pertama dengan 21-16 Ia 21-16 Yang kesekian kali ini Lagi menggunakan bermain awal Oh sayang sekali Sayang sekali kali yang kurang akurat kali ini Sangka bola keluar tetapi masih jatuh di dalam lapangan Poin pun bertambah untuk Satria Sejati 22-16 Ia 22-16 Bila Adi lakukan sudah terima Adi di sana Umpan nomor punggung siapa yang menuju dan maka ini dari belakang Lakukan PKP kali ini dan berhasil Dengan sangat kerasnya Tidak bisa diterima nomor punggung 10 Di barisan belakang dari Satria Sejati Dan 5 poin untuk MBL 17
17.22. Ia 17.22 hari sisanya upaya berusaha. Hari ini kita maksudnya akan saya sekali. Pakannya menyebabkan terlebih dahulu. Dan berikut pertama untuk MDM 18.22. Ia 18.22 ada yang penyebabnya terima hari sisanya upaya berusaha. Datang dua hari kita punya berkata maksudnya akan saya sekali. Jadi boleh berikut berada di lapangan. Berikut terus pertama untuk tim dari MDM 19.22. Ia 19.22 hari bersama utama berpunyai satu setelah itu dan banyak hari sebelumnya umpan iman Rende kali ini lakukan setelah ini berhasil sekarang dilakukan agar punggung 3 dan kini tinggal 2 angka lagi 2 angka lagi tim MDM menemukan perlawanan di akhir set yang ketiga ini setelah tadi ketinggalan dengan 5 angka kini tinggal 2 angka lagi apakah terus untuk tim dari Satria Sejati bisa meninggalkan bahkan bisa menghabiskan sisa pertandingan sembilan ketiga apakah tim dari MBN yang akan melampaui perlawanan baik ia kita ketinggalan sembilan ke sembilan kalinya sang kriker dari MBN ada ancang-ancang ia lakukan juga ada terima oleh berlanjutan kepada 1-2 pada hasil lakukan yang ketiga tipuan yang sangat manis dilakukan sang Haris sekali lagi pemain senior dari tim Satria Sejati ini berhasil menambah poin ia 23 lakukan juga sang senior ini kan umpan iman sebelah tinggi sama bayang dan kita akan jago 2 ketika memberikan bola Haris kali yang ketiga lagi-lagi tempat walaupun 22 orang pemain yang dilakukan maka panggung di sang Haris ini masih bisa menembus dan kebenaran yang dilakukan para pemain dari MD dan tinggal satu angka lagi namanya ia satu angka yang sangat menyebut insan kali ini berhasil melakukan semes cepat dalam bertunggung satu dan tidak bisa diantisipasi barisan berlahan dan tepat dan beratang dari Satria Sejati ia bertambah waktu menjadi 21.24 lakukan sudah terima sang Haris bisa melakukan bertunggung satu Maksud hati lakukan semes dengan sangat tajam namun sayang benteng Takeshi kali dilakukan para pemain dari MDN dan baik pun tetap menjadi 22-24 ia 22-24 untuk menunjukkan satu apa terbaca dengan murah kali ini tidak bisa menyelamatkan bola dengan baik sang kriker Sofian kawasan itu nomor 22 tapi baru Satria Sejati ini ia tinggal satu angka lagi yang sangat-sangat menentukan untuk Satria Sejati bisa memenangkan di setiap ketiga sangat menentukan untuk MDN bisa menyamakan perolehan poin ia di akhir-akhir perolehan di setiap ketiga ancang-ancang nomor punggung 5 yang kesekian kalinya ia ingat sang setan senior dari Tasik Malaya ini ia lakukan sudah ingat terima Haris di sana umpan nomor 7 Haris sekali yang ketiga lakukan perolehan ini dan berakhir sudah pertandingan di set yang ketiga dengan skor 25 untuk tim dari Satria Sejati dan 23 untuk tim dari MDN Garut. Ia skor 2-1, 2 untuk tim dari Satria Sejati dan 1 untuk tim dari MDN. Ia tidak bosan-bosannya kami informasikan untuk pertandingan pada besok sore yaitu tim dari Persija. Sekali lagi tim dari Persija akan berhadapan dengan tim dari Gubernet Garut. Menurut informasi untuk tim dari Persija, besok hari akan menurunkan pertama saudara Irwan Seter, kemudian ada Rekun ada saudara Kusen, ada Tijar Bebri, Reksi, dan saudara Kudu. Untuk tim dari Gubernet Garut akan menurunkan pemain yang mempunyai lompatan yang sangat tinggi dari Kota Garut yaitu saudara Yudi Tunggu kemudian juga menurunkan Dini Coki jangan lupa buat pelibat rekam jangan lupa like, subscribe dan follow.